One-one dikit lagi bintang 3 guys by the way. Oke, di sini linknya bintang 2. Kita lihat OI-nya manggil siapa ya guys ya. Kalian lihat ini. Kita manggil Loi lagi ya. Loi-nya tuh bisa nge-skill lagi guys. Kalian lihat tuh Loi-ku. Wah, 2 Loi guys. Anjay, datang semua. Gila. Dia manggil 2 Yujong. GG banget coba. Ini sih GG banget guys. Parah men. Ini GG banget sih. 2 Yujong, 2 naga berkeliaran. Ini gak masuk akal. Ini gak masuk di akal ya guys ya. Yo, halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gua Budiono Wong di game Mobile Legends lagi guys ya. Jadi di video kali ini kita bakal kebahas Magic Chess. Dan kita ini berada di Advanced Server ya guys ya sekarang. Dan banyak banget dari kalian itu untuk aku review update season 2 guys ya. Jadi di sini tuh ada update season 2 yang bakal menggantikan meta baru, hero baru dan combo baru guys ya. Langsung kita bahas di sini. Dan di sini tuh ada Kadia Tales namanya yang Magic Chess season 2 dan ada sinergi baru namanya itu Shapeshifter yang menggantikan Summoner ya guys ya. Lalu ada Celestial yang dimana dia tuh 2/4 jadi 3/6 kombonya. Dan Erudipio itu dihilangkan ya guys ya karena nggak tahu kenapa, mungkin biar kita nggak bosan ada sinergi baru juga. Dan Summoner juga dihilangin ya guys ya. Menurut aku ini Summoner dihilangin karena terlalu banyak orang sekarang mainnya tuh Summoner guys. Jadi tuh kalau dimainin kayak gitu terus itu bakal bosen ya pastinya. Dan ada hero baru Yujong, yaitu Dragon Altar, Shapeshifter, costnya 5 gold. Lalu ada Loi, costnya 4 gold. Ini Dragon Altar ya guys ya. Kalau yang Loi ini Dragon Altar Elementalis. Nah, sekarang ini banyak banget orang bilang guys kalau Yujong itu OP. Kalau menurut aku guys, Loi itu jauh lebih OP guys ya. Nanti aku bakal tunjukin ke kalian, itu gak masuk akal ya guys ya. Itu bikin broken sih menurut aku, itu bener-bener gila banget. Nanti aku bakal tunjukin gimana brokennya Loi guys ya. Dan ada Cyclops, dia itu adalah mage Celestial dengan costnya 3 gold. Ada Mistytar, hero baru Celestial Targetman. Ada Zaz, dimana Zaz itu yang 2 gold jadi 4 gold dan dia berubah jadi Celestial Shapeshifter ya guys ya. Ada Selena, yaitu Elf Shapeshifter Assassin nih guys ya di sini. Ada Kufra, harganya 3 jadi 2. Dan Hero Chou dihilangin, Biji dihilangin, Popol Kupa dihilangin, Sun dihilangin, Basia dihilangin, Alice juga dihilangkan ya guys ya. Jadi kita merasa sedih guys dengan kehilangan hero tersebut guys. Dan ada equipment banyak-banyak banget yang baru-baru guys. Kalau kalian tahu awal-awal itu biasanya kita itu dapat sepatu mana, sepatu armor. Sekarang sepatu itu udah nggak ada, dengan digantikan dengan ability guys ya. Ability itu adalah Inspire, Revitalize, sama Petrify, Purify, sama Flicker guys. Nah tiap ability ini fungsinya beda-beda. Kalau Inspire ini buat ngurangin defense, Revitalize ini buat nge-heal area, Petrify ini untuk nge-stun musuh yang di jarak dekat. Kalau Purify adalah untuk kita itu nggak bisa kena stun sekali doang ya guys ya. Jadi kalau kalian kena stun Mino, jadi kalian lepas ya guys ya kalau yang dikasih Purify. Dan ada Flicker guys. Flicker ini kayak nge-blink, kayak blink dagger, kayak kalian tuh lompat ke depan gitu langsung ya guys ya. Ini buat stunner-stunner bakal bagus banget ya guys ya. Karena ini memang Flicker ini cocoknya buat stunner kayak Mino, lalu kayak Gatot, itu bakal enak banget sih. Gatot sih gak perlu Flicker sih menurut gue. Oke, sepatu dihilangin guys ya, dan Dragon Altar Chessboard bakal ada di next update. Pasti gua beli boy. Dan di sini guys, kita langsung bahas ke dalam gamenya aja guys ya. Let's go! Guys, buat kalian yang bingung guys mau isi diamond murah di mana, kalian bisa isi di aku karena itu pengisiannya sangat cepat, murah dan aman guys ya. Dan kalau kalian mau beli bisa cek di deskripsi video bawah ini, itu adalah linknya, kalian tinggal klik ya guys ya. Terima kasih. Oke guys, jadi kita udah di advanced server ya guys ya di sini. Dan di sini tuh aku bakal mainin combo yang bisa dibilang itu yang bakal viral banget ya guys ya. Tapi combo ini tuh menurutku susah-susah gampang guys, tapi kalau kalian ngerti tuh harusnya bisa ya. Dan di sini tuh aku pakai Commander Remy guys. Jadi Commander Remy ini ngorbanin nyawa supaya kita dapat tambahan gold. Jadi otomatis itu aku nggak boleh banyak kalahnya guys, karena korbanin nyawanya juga besar juga. Karena di sini kita bisa main DA, kita bakal ambil Revitalize ya guys ya. Itu bisa ngeheal, jadi bakal mantul banget. Dan di sini kita bisa Martis bintang 2, dapat Akai, kita bisa roll sedikit. Kita bakal main Akai. Dapat lagi Akai, Martis. Akai bintang 2 sama Chang'e guys ya. Jadi otomatis aku bakal pakai Akai bintang 2 sama Chang'e. Oke. Sebenarnya bisa 3 fighter dulu, cuman terlalu susah guys kalau
duluan apa 3 fighter. Nah, ini guys, revitalize guys ya. Kalau revitalize itu lebih bagus penempatannya itu di deket-deketin gitu ya guys ya. Cuman kalau misalkan kalian udah di late game, kalian ketemu mage itu jangan, bahaya banget. Nah, ada satu lagi yang belum aku kasih tahu ke kalian guys. Sepatu itu dihilangin nih guys ya. Sepatu mana? Sepatu-sepatu itu dihilangin. Jadinya itu ability-ability kayak tadi guys, kayak revitalize, habis itu ada ability buat nge-stun, ada buat yang enggak bisa di-stun, lalu ada ability yang bisa ngurangin armor namanya inspire. Banyak banget pelajaran yang harus kalian pelajari guys ya di sini. Ya, biar kalian enggak bosen lah hitungannya. Karena di sini Martis bisa dapat bintang 2. Kita pasti mainin Martis duluan ya guys ya. Sementara seperti ini dulu. Dan untuk sisanya kita nabung ya guys ya. Kita harus pertahankan win streak kita. Jangan sampai kalah terlalu banyak. Kalah sedikit gak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Wah gila, Eudora. Ini flicker guys. Jadi kalau flicker itu Eudoranya langsung ngeblink ke depan ya guys ya. Keren sih, ngeblink gitu ya guys ya. Mantep juga ya. Bisa ngeblink gitu loh, mantul guys. Cocol Martis. Auto bocil murka guys ya. Kita bisa upgrade level di sini, so aku butuh masukin Argus 1. Dan untuk sisanya kita nabung ya guys ya. Jangan terlalu boros. Daripada masukin Argus, mending Eudora. Kenapa? Karena masukin Argus itu nggak jadi 3 fighter guys, rugi menurutku. Dan kita itu bakal main DA ya guys ya. DA itu ada hero baru banyak, Loi, Yujong. Dan itu hero-hero yang bikin kita penasaran sih untuk bikin konten, karena banyak banget yang request juga guys. Jadi aku hari ini bakal record. Tadi aku udah beberapa main, aku udah pelajarin skill-skillnya guys ya. Jadi yang paling broken itu sebenarnya bukan Yujong guys, tapi Loi guys ya. Oke, di sini kita adalah orang keempat. Kalau bisa dapat kristal DA atau buku aku bakal ambil ya guys ya. Tapi nggak ada kristal DA, ada rose gold meteor, ada Loi, tapi jangan ambil Loi dulu. Kita mending ambil rose gold meteor dulu ya guys ya. Karena kita mending pilih item buat di late game. Oke, kita masih mempertahankan win streak kita di sini guys ya. Kita dapat 11 gold tambahan by the way. Dapat Vale, Franco, Zilong. Zilong ini harus beli guys. Argus sudah bisa dijual, kita beli Zilong. Roll dikit. Nggak dapat apa-apa. Gila. Si Marco Warkao ini gila juga guys ya main mage ya. Sakit juga dia damage-nya. Si kampret 71 jarakku langsung guys. Oke. Okay. Kita bakal kasih tahu di late game ya guys ya, gimana dibantai oleh Dragon Altar guys. Belum tahu dia guys ya, Dragon Altar gimana OP-nya ya. Nanti kita bakal kasih tahu guys pasti. Korbanin nyawa, ambil Martis, upgrade level. Roll sekali. Bisa masukin satu hero. Eudora beli. Roll sekali. Dapat 1-1. Oke, 1-1. Martis sebenarnya bisa bintang 3 ya. Untuk awal-awal dia pasti berkontribusi banyak guys. Jadi otomatis aku bakal ambil 1-1 dulu. Dan kita bisa dapat Winter Tuncheon si Halbert. Kita ambil si Halbert aja. Karena posisinya di sini kita mainnya itu damage ya guys ya. Jadi kita fokus ke damage aja. Dan habis ini kita bisa roll. Kita cari Martis bintang 3 untuk awal-awal nahan ya guys ya. Preparation areanya full ya guys ya. Bentar, aku nggak bisa. Nah ini guys ya. Kalau kayak gini kan kita bisa beli. 1-1 bintang 2, Chang EE bintang 2, Eudora ambil. Roll sekali. Martis bisa bintang 3, good. Kita masukin seperti ini guys ya. Masukin Franco biar 3 vektornya aktif. Dan next kita bisa beli Vale guys ya. Martis ini kenapa aku bintang 3 ya? Ya gimana ya guys ya. Aku itu harus menang di early game soalnya. Ini aku bilang. Kalau aku tanpa Martis bintang 3 ini bakal susah ngebantu harusnya. Oke, kalian bisa lihat ya betapa efektifnya aku pakai Martis bintang 3. Kalau Martis aku jual itu rugi berapa ya? Kayaknya rugi sedikit deh. 1-1 kita udah bintang 2 BTW guys ya. Jadi kita bisa gantiin sama Akai guys di sini guys, karena 1-1 kita udah bintang 2. Zas ini juga berubah harga 2 jadi 4 guys ya. Banyak hal menarik sih di sini guys yang kita pelajarin baru banget banyak nih. Daripada aku masukin Akai mending masukin 1-1. Oke, harusnya kayak gini penempatannya. Oke. Mungkin nanti Franco aku bisa ganti sama Zilong nih. Karena aku belum aktif Mountain Veil sih ya guys ya. Yang pastinya enakan pakai kayak gitu. Cocol, kita cocol lagi. Nah itu guys, Yujong guys ya. Kalian lihat tuh. Dia bisa manggil Zilong lagi guys di dalam stoknya. Menurut dari
level hero-nya. Kalau hero-nya Loi-nya bintang 3 ya dia bisa manggil Ling bintang 3, Mino bintang 3. Jadi kalian tuh OP banget gitu loh. Makanya di sini tuh bahaya banget Loi ini yang OP guys, bukan Yuzhong. Kalau apalagi dapat buku ya, wah gila sih. Loi-nya itu ulti terus manggil terus guys. Itu broken-nya itu menurut aku di situ guys. Itu OP-nya luar biasa sih. Silong masuk. Setidaknya biar setara lah. Oke, harusnya kayak gini guys ya, udah bener. Nanti Akai ini pasti dijual, nggak kepake. Karena kan kita mainnya itu guys. Kita nggak main Akai. Diganti sama Loi sama Yuzhong. Sama Ling juga ya. Cangin nanti pasti diganti guys. Makanya DA ini menurut aku OP. Itu gara-gara banyak hero-hero yang gila-gila guys. Gila bintang 3 Loi-nya guys. Wah, Selena-nya bintang 3 loh. Broken banget coy. Wah, 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 wah. Broken, 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 broken. Bayangin guys, Selena langsung kepanggil bintang 3 loh. Wah, ini si James ini harus dipulangin dulu guys. Kalau nggak gitu nakal dia guys ya, manggil-manggil guys ya. Kita itu juga nggak boleh kalah guys. Kalau kita kalah itu bocil murka nanti guys ya. Kita harus menang di sini guys. Oke. Kita bakal roll-roll cari Loi ya guys ya. Enak aja musuhnya udah ada Loi, kita belum. Wah, ada buku 2 biji guys. Ini bagus banget sumpah guys. Semoga bukunya nggak diambil ya guys ya. Semoga aja buku nggak diambil. Banyak orang belum tahu guys, buku itu OP guys. Oke, kita ambil buku guys ya. Ambil buku dulu, slot harusnya bisa dapat nanti guys. Bodo amat sama slot. Ambil buku dulu buat Loi guys ya. Kalau kalau orang-orang yang ambil buku itu harusnya tahu guys. OP soalnya. Di sini mending masukin Franco dulu biar Freya kita bintang 2. Bisa kita roll sedikit-sedikit. Cari Silong bintang 2 sekalian. Chang'e enggak usah bintang 3, rugi. Nanti bakal tergantikan karena di sini Silong bisa bintang 2, jadi kita ganti lagi. Freya dapat sama Wanwan ya. Sayangnya aku nggak ada cloning sih. Tapi kalau cloning buat Freya agak rugi, guys. Oke, Freya kita bintang 2 di sini, guys ya. Udah sama rata. Aku yakin Freya bisa carry the game di sini. Oke, Freya revitalize diri sendiri, bukan buat teman-temannya tapi buat diri sendiri. Freya-nya jadi OP ya, guys ya di sini. Oke, kita belum dapat Loi guys ya. Loi belum keluar ya guys ya di sini. Kesel juga nih gak dapat Loi nih. Sedih juga guys. Ayo ayo Loi datanglah Yoi. Loi Yoi Yoi ayo Yoi. Oi Oi, aku butuh Oi guys ya Loi. Wah, ini yang main Loi ini gila itu James itu guys. Gak sehat ya guys ya. Aku gak bisa cek stok Loi lagi guys ya. Freya bintang 2 Wanwan. Wanwan bintang 2 Loi guys ya. Loi incoming man. Loi incoming boy. Tetap kali guys ya. Di sini berarti otomatis ada satu hero bintang 3 lagi guys ya, yaitu Eudora kita. Kalau bisa Loi kita ini cepet-cepet dapat sih. Wah gila ini maginya nih. Aduh, dari tadi kita kalahnya sama magi mulu guys. Kampret, banyak banget bintang 3-nya. Gak sehat nih Marco nih guys. Kampret nih Marco nih. Petir dong. Nice. Petir mati langsung ke Aurora-nya ya. Aku berharap sih Wanwan ini bukan kaleng-kaleng sih. Aduh, kalah juga dia. Waduh, darahnya banyak guys. Putihnya banyak banget itu darah. Dua Loi guys ya. Langsung keluar guys. Jadi kita bisa upgrade level sih habis ini. Kita langsung masukin Loi aja ya. Walau belum ada Aurora. Dapat mirror ya guys ya di sini. Langsung kita dapat immortality. Oke, immortality kita kasih ke Loi sama mirror ya guys ya. Jadi Loi kita ini auto manggil terus boy, nggak berhenti. Jangan lupa kita beli Loi lagi satu lagi guys. Oke. Kalau upgrade level sekarang itu langsung duit kita habis. Cuman apa boleh buat ya guys ya. Kita butuh agresif gameplay juga. Loi immortal. Oke, harusnya kayak gini yang bener. Roll sekali, roll dua kali. Oke. Oke, harusnya kayak gini. Mainin 2-2-an 2 biji aja. Karena kita belum 4 elementalis rugi guys. Mending masukin 2-1-1. Itu jauh lebih worth it. Oke, kalian lihat ya guys ya, Loi bintang 3 ya. Loi-nya bintang 3 masuk paling bintang 3 ya. Sayangnya di sini tuh aku belum ada hero legendary guys. Kalau ada hero legendary itu keluar semua yang kuat-kuat. Ini manggil lagi guys ya, kalian lihat ya. Banyak guys manggil lagi, satu lagi Akai bintang 3 tuh makan tuh ya.
sampai mampus kau makan tuh ya. Manggil terus mati kau. Kita nggak boleh kalah guys, kalau kita kalah bocil auto murka ya. Pokoknya OP lah kalau ini guys. Trust me man, ini bagus banget guys. Kalau bisa itu dapetin hero legendary. Oke, Aurora dapat ya. Bentar guys, kalau kayak gini, kayak gini worth it gak sih? Tapi kita udah gak ada Martis ya guys ya. Bintang 3 kita jual aja. Kita harus aktifkan Northern Veil. Kita harus mikirin ke late gamenya ya guys ya di sini. Jadi nothing tulus lah kalau kayak gini. Harusnya masih bisa, masih menang. One-one kita banyak, Loi kita bisa manggil juga. Jadi gak ada yang perlu dipusingin. Kalian lihat tuh guys ya, manggil lagi nih guys ya. Datang lagi tuh. Cuman di sini sayangnya Aka ini gak guna guys kalau dipanggil. Bisa korbanin nyawa lagi. Yuchong dapat. Dapat link. Berarti Aka udah bisa dijual. Mungkin di sini Vale Eudora aku bakal jual dulu. Freya aku bakal jual. Jadi nanti kita bisa manggil Yuchong sama Ling guys ya di sini. Kita panggil Yuchong sama Ling guys di sini. Santai aja. Aurora kita bintang 2-in habis ini. Oke, kalian lihat ya guys ya, Ling ku kepanggil guys bintang 2. Berarti kalau Yuchongnya bintang 3, Ling-nya kepanggil lagi. Menurut aku Yuchong Loi guys ya. Sorry, salah guys ya. Aku itu sering guys tuker guys Loi sama Yuchong. Kalian bisa lihat ya betapa kuatnya guys. Kalau kalian bisa manggil Minotaur itu juga OP gitu loh. Jadi Dragon Altar kalian tuh jadi kuat. Jadi nggak perlu kalian maksakan om Dragon Altar sih menurutku guys. Dan kayak gini tuh kalian udah kuat sih menurut aku. Yang penting itu Loi-nya aman, nggak mudah mati. Udah pasti kalian survive guys. Apalagi di sini kita bisa dapat DA sinergi, tapi aku butuh slot sih guys. Aku bakal ambil slot di sini. Si Markau ini ambil DA ya guys ya. Oke. Bahaya juga nih si Markau guys. Dia bisa main itu. Aduh, one-one-nya gak keambil. Aku itu incer Loi bintang 3 sebenarnya guys. Cuman susah amat coy. Aurora bintang 2. Biar gak nyusahin. Link masuk. Biar bintang 2 ya guys ya. One-one dikit lagi bintang 3 guys by the way. Oke, di sini linknya bintang 2. Kita lihat Loi-nya manggil siapa ya guys ya. Kalian lihat ini. Kita manggil Loi lagi ya. Loi-nya itu bisa nge-skill lagi guys. Kalian lihat tuh Loi-ku. Wah, 2 Loi guys. Anjay, datang semua. Gila. Manggil 2 Yuchong. GG banget coba. Ini sih GG banget guys, parah men. Ini GG banget sih. 2 Yuchong, 2 naga berkeliaran. Ini gini nih, enggak masuk akal. Ini enggak masuk di akal ya guys ya. 1-1 bintang 3 berarti di sini aku pasti auto manggil. Aduh, enggak manggil siapa-siapa ya. Ya, jadi rugi dong. Masukin Yuchong dulu guys, gak apa-apa. Berarti di sini kita manggil Zilong nih guys ya. Kita juga pengen lihat skillnya Yuchong nih guys. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini kita mau lihat skillnya Yuchong juga guys ya. Yuchong ini dia bisa jadi naga guys. Langsung nge-stun guys, cepret. Itu sakit banget guys naganya kalau ditabrakin. Oke, nice. Darah full, jadi epic comeback kita guys ya. Jangan kasih kendor di sini. Kita butuh satu hero yang kuat-kuat lagi guys ya. Mending aku koleksinya Loi guys ya. Jauh lebih worth it. Jauh lebih worth it kalau aku koleksi kayak gini guys. Dan di sini kita udah 6 DA guys ya. Udah jadi 6 DA, 3 Fighter sama 3 Northern Veil, 2 Elementalis guys. Gila sih, bagus banget ini guys. Parah guys. Inilah kenapa aku bilang broken di Loi-nya guys ya, bukan Yuchong-nya guys. Yuchong itu ya biasa aja gitu loh menurutku. Oke. Sekarang kita bakal tes pakai Minotaur guys ya. Dia bakal manggil Minotaur di stok kita guys. Oke. Dan di sini ada Mirror, ada Empire, ada Kri MM ya. Kita ambil Mirror. Ada Husklau BOD. Husklau sama Husklau kita kasih ke Link. Kita sekarang all in guys.
Kita cari yang kita butuhkan di sini adalah link ya guys ya. Aduh kenapa dikasih lohi mulu guys, capek juga aku liatnya loh. Gak apa-apa guys, Yuchong juga bagus sih kalau masuk ke dalam. Jadi kita bisa manggil banyak banget hero nya Jadi lebih worth it sih. Kalian lihat ya, kita manggil siapa ini? Kita manggil Loi lagi guys. Ini kita lihat ya, manggil siapa guys ya. Anjay, manggil Ugila. Banyak banget. Banyak banget. Tiga Loi. Ini gak masuk akal anjay. Ini kesukaan bocil murka guys. Bocil murka itu suka kayak gini men. Asli dah. Ini favoritnya bocil murka kayak gini-gini nih guys. Duh, gak usah pakai Mino guys. Pakainya Yuchong. Loi bisa bintang 2. Gimana kalau misalkan kita ini bintang 2-in Yuchong nih guys ya. Jadi Loi-nya ini pasti kepanggil guys. Jadi menurut aku jauh lebih OP kalau kita manggil Loi lagi guys. Karena kita bisa ngopi 2 kali jadinya lebih menguntungkan gitu loh. Tapi isinya Loi semua, harus ada 1 slot lagi guys. Harusnya tadi Yuchong-nya aku gak jual guys ya. Salah itu tadi. Harusnya gak boleh jual Yuchong. Kalau aku jual Yuchong, aku udah gak bisa ngeluarin lagi. Cuman isinya Loi semua. Cuman ya, sakit banget guys. Ini hitungannya udah kayak summoner sih. Bisa manggil-manggil-manggil gitu. Ini kita nahan Iritel ya. Jadi apa Iritelnya ini guys ya. Kita tahan Iritel nih. Gatot Kaca boleh sih. Gimana kalau kita panggil Gatot Kaca guys. Kayaknya jauh lebih asik sih. Atau nggak Minotaur sih. Loi lagi bisa bintang 3 loh. Aduh. Sayang banget men. Nggak apa-apa, kita panggil Minotaur aja di sini guys ya. Kita panggil Minotaur guys. Semoga Minotaur bisa masuk ke dalam game ini guys ya. Jadi kalau kita main Loi-nya banyak ya banyak yang masuk guys. Tuh kalian lihat ya, kita manggil siapa guys di sini. Jebret. Manggil Loi satu lagi aku guys ya. Wah gila boy. Manggil lagi nih guys. Hup. Kita lihat siapa yang masuk. Langsung ya Loi lagi. Ini GG banget guys ya. Sumpah guys, ini combo yang benar-benar bagus banget Loi-nya guys. Bukan Yuchong ya guys ya. Ini yang broken itu Loi 100% masalahnya guys, kopiannya. Wah, ini broken sih. Wah, ini gila banget ya guys ya. Loi ku sampai 3 biji anjay. Jadi mungkin sekian dulu untuk konten kali ini guys ya. Semoga kalian suka sama update combo baru ini. Aku yakin ini combo bakal OP banget dan bakal banyak yang pakai guys. Dan sekian dulu untuk konten kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notif kalau aku live streaming ataupun upload konten. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye. Thank you guys.